Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Didi Kelebis TV. Oke, kali ini kita akan membuat konten yang sebelumnya, yaitu tentang hewan dan bermacam ragam ya guys ya. Jadi dikarenakan channel kita udah lama vakum, hari ini kita akan membuat konten yang berbeda dari yang sebelumnya ya guys. Yang ada di depan kita yaitu mukbang bermacam-macam aneka sayur-sayuran dan lalapan ya guys ya. Oke. Jadi sebelum kita lanjutkan makan-makannya, jangan lupa like, subscribe di bawahnya ya guys ya. Agar saya lebih giat lagi untuk membuat video berikut-berikutnya ya guys ya. Lebih semangat lagi karena dukungan para sahabat-sahabat yang entah di mana, walaupun jauh. Oke guys, kita nggak perlu panjang lebar ngomong ya guys ya. Kita mukbang aja guys. Oke, sebelum itu kita minum dulu guys. Baca bismillah ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sudah sediakan ya guys ya. Ini adalah daun pepaya, bagus untuk kesehatan ya guys ya. Dan juga tomat. Di sini ada terong dan juga daun pete Cina ya guys ya. Ini adalah pucuk pete Cina ya guys ya. Dan juga labu. Dan juga ini saya kurang mengerti bahasa Indonesianya ya guys ya. Tapi bahasa daerah saya buah langgir ya guys ya. Harap maklum. Yang ini adalah, semua sahabat pasti tahu, asam belimbing. Ini adalah daun jambu batu ya guys ya. Daun jambu batu pucuknya guys. Dan juga daun kunyit. Ini guys. Ini adalah umbut ya guys ya, umbut pisang. Jadi di sini semua ada manfaatnya guys untuk kesehatan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermula dulu dari guys. Oke guys, sangat enak sekali guys, tomato bagus untuk kesehatan dan mata ya guys ya. Ini bermacam-macam manfaatnya guys.
sangat enak sekali guys. Guys, ini adalah umbut pisang yang paling muda ya guys. Ada rambut-rambutnya guys. Di negara kita kaya akan bermacam ragam lalapan guys. Enak sekali guys. Ini adalah daun pepaya yang udah kita petik dari kebun ya guys ya. Sangat pedas sekali guys. Ini sangat luar biasa guys. Sangat enak sekali guys. Ini faedahnya untuk kesehatan ya guys. Daun pepaya guys. Oke guys, dikarenakan saya nggak mampu untuk menghabiskan semuanya, jadi saya akan panggil itu kameramen saya untuk bersantapan. Saya akan panggil kameramen saya untuk menyantapnya bersama saya guys. Oke, inilah kameramen saya yang akan saya panggil untuk menyantapnya guys. Ini mukbang yang paling enak ya guys. Oke, inilah kameramen saya guys. Bye. Bye. Jadi kita akan akhiri videonya. Ini memang enak sekali guys. Dengan buah terongnya masih segar dan juga sayur-sayurnya guys. Sudah habis. Oke guys, videonya saya akhiri sampai di sini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Apa saja yang perlu kami mukbang untuk selanjutnya silahkan komen di bawah. Kami akan ikuti saran-saran daripada sahabat.
semuanya ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.